Untuk akhir pekan hari ini materinya gak terlalu susah, materinya gampang banget. Kita yang main yang ringan-ringan aja. Nah misalnya gue hari ini pengen ngupdate artikel, tapi gue gak pengen bikin artikel, cuman pengen ngupdate aja, cuman nambah beberapa artikel. Jadi gue gak perlu bikin panjang-panjang artikel gitu. Cuman gue pengen cara yang simple tanpa gue harus misalnya riset pakai tools atau meriset yang seperti pakai ya seperti kalau kita bikin artikel biasa. Gue cuma pengen nambahin mungkin sekitar 100 sampai 200 word untuk artikel-artikel gue yang sudah ada di sini. Nah, di depan ini lu lihat gue ngebuka Google Search Console. Ternyata Google Search Console ini ada satu menu yang bisa kita dapatkan keyword untuk kita update artikel secepat mungkin. Di sini kalau misalnya ente klik hasil penelusuran seperti ini tips ya, trik ya. Misalnya lu pengen update artikel, di bagian sini nih lu bisa lihat nih yang plus baru ini, lu klik aja. Lalu di sini terus ada bagian query, and then nah ini query ini kan banyak pasti dari lu nggak pernah dipakai nih. Kalau query ini tuh bisa mencari yang namanya long tail keyword. Long tail keyword yang kita dapatkan dari query ini bisa lu pergunakan sebagai artikel baru atau hanya sekedar untuk mengupdate artikel lo. Di query sini, di menu sini, query yang ini, yang filter kayak gini, lo bisa mendapatkan juga golden keyword sebenarnya. Kalau misalnya kita cek langsung gitu, gue batalin dulu. Kalau misalnya kita cek dari sini, query yang di sini ini kok banyak banget kan? Banyak banget, pokoknya lu agak-agak pusing nyarinya. Nah, kita menggunakan jalan pintas. Jalan pintasnya itu seperti yang tadi gue bilang, kita ke sini, ke bagian klik baru ini. Terus lu klik query. Nah, untuk pengen mengetahui long tail keyword atau keyword yang sudah jadi organik di artikel kita, tanpa perlu kita melakukan riset, kita bisa memfilter melalui sini. Di bagian query berisi ini ente ganti aja misalnya jadi di custom web, custom expression regular. Di sini cocok dengan expression regular atau di sini ada dua ya. Tidak cocok dengan expression regular, lu pilih aja cocok dengan expression regular. Habis itu di sini lu masukkan regex-nya. Di sini gua menggunakan regex-nya seperti ini. Nanti gua taruh di deskripsi video. Kita copy dulu regex-nya, terus kita masukkan regex-nya di sini. Nah, di bagian sini ini ada angka 7 kan. Ini angka 7 adalah 7 kata. Jadi kalau lu misalnya pengen mencari keyword atau long tail keyword misalnya di atas 5 word atau di atas 7 word, nah sini lu gunakan 7. Kalau lu cuma pengen nyari di atas 5, lu di sini ganti jadi 5. Kalau pengen di atas 6 atau 6 word, lu ganti jadi 6. Gitu ya, gue misalnya pengen nyari yang di atas 5. Terus itu gue klik terapkan. Tadah. Ada 129 total. Kita cek ke bawahnya. Nah ini ya. Ini adalah semua long tail keyword ataupun juga bisa termasuk golden keyword juga, karena di sini tayangan ini ada traffic-nya, ada klik-nya, klik itu CTR-nya, tayangan traffic-nya ada. Jadi lu bisa pakai untuk sebagai golden keyword juga. Jadi nggak perlu lagi riset, tapi melalui dari query dari Google Search Console ini sebenarnya lu udah bisa dapat. Misalnya kayak gini, gua ambil, kita langsung search Google. Kalau begini kan misalnya ada 32 kan, kita all in title aja, all in title,
2.2 kasih tanda kutip, cuman ada 8 kan. Oh, Indra Kay sudah ada. Lu lihat ya, udah ada dia, ada 8 yang menggunakan seperti ini. Nih, kliknya ada 53 dan tayangan trafficnya ada 177. Atau cara membuat artikel yang baik dan benar, ini sudah jadi judul gue. Cara membuat artikel yang baik dan benar dan contohnya, ini ada 106 contoh artikel yang baik dan benar. Ada 50. Nah, lu tinggal cari deh di sini yang mana yang lu mau pakai untuk misalnya ngupdate. Cara membuat artikel yang baik dan benar dan contohnya, coba. Gua ambil copy, dia ada, kita balik lagi ke all in title ini. Paste kan. Cuman ada 8. Itu mah sudah pasti long tail keyword kayak gini mah sudah pasti lolos di golden keyword kayaknya. Kayaknya ya, ini kan trik ya. Kayaknya punya gua enggak ada tuh. Nah, ya kan? Enggak ada nih. Untuk judul cara membuat artikel yang baik dan benar dan contohnya, gua tinggal buka blog gue. Blogger. Coba gue pengen lihat di balik di query ini, gue ini ada di halaman apa dia nih. Di sini pasti ini akan ditunjukin link halaman lo, makanya tadi gue langsung klik aja ini. Nah, ini kan ada halaman. Nah, ini cara menulis artikel dan contoh artikel. Jadi dengan query atau keyword yang tadi kita temuin yang ini, itu linknya mengarahkan ke sini. Jadi ini nanti yang kita update. Yang kita update itu, coba langsung periksa URL. Batal. Kita langsung ke URL-nya aja. Yang ini, yang kita update. Karena di artikel gue ini tidak ada keyword yang ini. Keywordnya tadi mana sih, query-nya? Nah, ini query-nya. Cara membuat artikel yang baik dan benar dan contohnya, ini kita ambil, ini kita jadikan H2 dalam artikel. Gue masukkan dulu, tinggal cari artikelnya yang mana si kampret. Cara menulis artikel dan contoh, klik, tinggal masukkan aja jadi H2. Kalau lo nggak punya bahan, lo tinggal, ya kalau lo punya spinner, tinggal nyari aja, kasih sekitar 100 atau 200 word. Kita coba cari. Ini gua ambil. Cuma butuh 200 word. Tapi butuh cuma segini aja. Habis itu gua langsung ngasih rewrite recommended. Blablabla, dibaca sedikit dulu, kalau misalnya udah oke, udah pas banget, enak dibaca, tinggal copy text. Jangan lupa taruh dulu di notepad, habis itu lu copy lagi, dan kita masuk lagi ke blog kita. Terus kita masuk sini, paste. Ini gua mau pakai bulletnya aja langsung. Sedap. Dan kita kasih dia mana tuh, oh ini beres deh, selesai. Ini kasih huruf gede, kapital. Nah, habis itu tinggal klik update. Tada, save. Nah, kalau lu misalnya udah melakukan perubahan di dalam artikel, jangan lupa tuh selalu untuk selalu di indeks ulang, karena kalau lu nggak indeks ulang, nanti dia statusnya di webmaster lu itu sebagai di indeks tapi tidak masuk peta situs, dan itu nanti tidak nih, ya kan, di indeks tidak dikirim di peta situs. Kalau kayak begini kondisinya, keyword lu nanti susah tidak terrank sama Google di Google Search.
Jadi kalau kayak begini nih, setiap kali ada perubahan, lo harus melakukan minta pengindeksan ulang. Itu harga mati ya. Ini adalah elementary banget, dasar banget, dan ini nggak boleh salah di sini. Jadi selalu harus lakukan indeks ulang. Oke? Gampang banget ya. Ini adalah salah satu cara lo untuk misalnya nge-update menggunakan query dari Google Search Console. Kenapa lo bisa ngambil kota terlampaui? Aduh, kota terlampaui, ya ampun. Sudahlah, kita balik lagi ke Google sini. Itu salah satu trik ya untuk mencari keyword. Menggunakan ini, query, untuk mencari keyword tanpa lo harus melakukan riset yang aneh-aneh. Nah, syaratnya supaya lo bisa melakukan ini, lo emang blog lo itu harus sudah kaya dengan yang namanya query seperti ini. Untuk bisa mendapatkan query sebanyak seperti ini, gue ada lebih ini banyak banget. Gue sudah ngajarin, lo bisa nonton di video gue tentang organic keyword. Lo bisa nonton di video gue tentang cara hide keyword. Atau lo bisa juga nonton di video gue cara membuat artikel. Di situ gue menunjukkan bagaimana caranya lo membuat artikel supaya bisa mendatangkan banyak query atau organic keyword untuk artikel lo. Lo contohin aja di situ, nanti lo bakal punya banyak artikel, bakal punya banyak query. Kalau sudah mulai banyak query kayak gini, nanti lo tinggal untuk update artikelnya gampang. Tinggal cari long tail keywordnya aja, masukin lagi di artikel lo untuk memperkaya. Jadi nanti artikel ini bisa terranking di banyak keyword. Semoga bermanfaat. Selamat berakhir pekan bersama keluarga. Gue cukupin materi gue sampai di sini. Kita akan ketemu di materi-materi gue berikutnya masih bersama gue Indra Kusuma. Peace and out.